Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizinaldo Channel. Ini di belakang aku lagi mau pembuksi ya teman-teman, karena aku mau buat rombong ya. Jadi ini seperti di judul, aku lagi bikin rombong untuk buat usaha ya. Usaha yang lagi tren hari ini yaitu ayam kepak ya, ayam kepak madu ya. Jadi ini aku buat rombongnya. Kira-kira apa saja yang kita perlu siapkan ya kalau kita buat bikin sendiri. Jadi untuk mengantisipasi aku tuh ya teman-teman, buat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi nggak terlalu mahal ya, kalau beli kan mahal. Jadi kita bisa memanfaatkan alat-alat. Kebetulan ini besi kemarin di rumah ada ini ya. Ini bekas antena, bisa kita gunakan. Nah, itu masih dipotong ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi yang aku butuhkan ini besi lingkar ya. Sebenarnya bisa kita gunakan besi yang persegi, tapi karena di rumah adanya ini yang bekas, jadi nanti ketika kurang tinggal tambahin. Nah, gitu ya. Ini masih yang aku siapkan hanya ini aja ya teman-teman. Yang bahan utamanya kita memang harus pakai besi. Kalau pakai kayu ini rawan, karena rawannya itu ya, dibuat pemanggang ayamnya itu nanti. Jadi harus menggunakan besi, guys. Ini masih dipotong ya. Rencana yang di depan ini ukuran 2 meter ya. Ini 2 meter plus kaki nanti ke depan. Ini 2 meter ya, guys. Untuk yang belakang insya Allah aku menggunakan yang 80 meter. Jadi ini proses pemotongan ya, guys. Kemarin itu juga kurang lebih kalau diukur kurang lebih 10 sampai 15 meter ya teman-teman. 15 meter ginian ya. Untuk nanti jadi rombong kecil, karena kaki depan itu kemarin 2 meter, kalau yang belakang 80. Ini masih proses pemotongan. Nah, ini kemarin juga aku beli ini. Yang beli cuma ini guys ya. Ini kemarin aku beli 150 ya, satu lembar. Ukurannya kalau nggak salah 89 kali 180 kayaknya kemarin itu. Jadi ini tadi digunakan untuk loyang pemanggangnya itu ya, tempat apinya. Ini udah aku siapkan, udah aku belikan. Cuma ini aku nggak buat sendiri guys, karena ini perlu alat-alat ya untuk memotong ginian. Nah, itu sudah banyak yang dipotong. Tapi cikil-cikilnya cukup kah begitu, Jul? Cikil-cikilnya cukup, hari mangkelang-mangkelang. Hari mangkelang-mangkelang. Tanpa beli ya teman-teman. Beli sampai. Jadi nggak bisa moro-moro dipotong ya teman-teman. Perlu kita ukur terlebih dahulu, terutama yang kita inginkan guys, sebelum nanti dipotong. Ini tinggal buat yang nyamping, karena itu tadi tuh kaki-kaki ya yang empat. Karena kaki yang depan ini aku buat panjang, karena di depannya nanti ada bannernya guys ya. Ada bannernya. Terus kalau yang belakang ini enggak. Jadi ini aku ambil ukuran 80 ya teman-teman. Ini panjang 80, kaki yang belakang, kaki yang depan ini total 2 meter. Tinggal yang ini ya.
Ini tinggal yang panjang nyamping. Aku buat ukurannya itu 100 cm. Ya. Atau 1 meter. Ini yang nyamping, guys. Jadi itu baru butuh berapa? Tinggal bisa hitung ya, teman-teman. 2 meter tambah 160, berarti 360 cm. Baru yang dibutuhkan. Tinggal ngitung yang ini. Jadi teman-teman kalau nggak biasa, silakan aja nyuruh yang memang ahlinya ya. Ini soalnya menggunakan alat-alat tajam. Berarti ini 1 × 4, 1 meter kali 4 berarti 4 meter kalau yang memanjang. Itu ngisar dower ya, Jul? Ngisar dower itu berarti? Iya. Papat itu? Ngisar dower, belakang depan belakang. Iya. Tinggal samping. Tinggal yang samping, samping berarti 50. Samping 50 cm. Samping. Untuk yang samping ini yang depan belakang ya, guys. Nah, ini pokoknya aku tuh ngirit banget ya, guys. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan di rumah yang sekiranya ada. Meskipun kalau di contoh-contohnya itu biasanya kan menggunakan anu ya, menggunakan besi yang persegi tuh. Ya, karena adanya ini ya. Bukan berarti kita tidak bisa buat ya, asalkan orang yang kreatif, tapi bukan aku yang kreatif, guys. Nah, itu ya. Jadi mohon doanya ya, teman-teman, karena insya Allah dalam waktu dekat-dekat ini aku mau buka usaha kepak ayam madu ya, pertama kali di Banyuwangi. Jadi nanti di mana tempatnya, nanti ikuti terus videonya ya, teman-teman. Nanti aku akan kasih tahu kalau sudah selesai, kayak gitu ya. Ini proses awal untuk buat usaha kayak gitu. Barangkali teman-teman di kota kalian ya belum ada, bisa kalian ikuti. Atau di Banyuwangi, ini memang karena belum ada ya, teman-teman. Jadi ini aku buat untuk bisnis kepak ayam madu. Semoga sukses ya, teman-teman. Mohon doanya untuk bisnisku yang selanjutnya ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk tahap awal. Ini masih proses pemotongan. Nah, insya Allah besok kita sambung-sambung. Entah itu di las atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti ikuti saja next videonya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ikuti ini, otomatis harus bisa menyesuaikan ukurannya ya. Jadi kira-kira teman-teman menginginkan berapa meter ya, kita hitung dulu, guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa, bye.